Indonesia masih saja mau memperkuat pertahanannya dengan pembelian fregat Arrowhead dan FREMM. Padahal Indonesia membeli 6 unit FREMM dan 2 unit Arrowhead. 2 unit Arrowhead dan FREMM rencananya akan dibuat di Indonesia di mana akan ada proses alih teknologi dari Babcock Inggris dan Fincantieri Italia. Tapi sepertinya Indonesia tak puas hanya dengan 2 kapal tersebut. Indonesia masih saja mengincar kapal perang lain dan salah satunya ialah Corvette Milgem dari Turki. Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman alias MOU dengan Turkish Aerospace Industries untuk pengembangan N219 Nurtanio dan CN235 di Turki Teknofest beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan berbagai platform dan proyek bersama-sama dan untuk memperkuat potensi kerjasama. Rupanya dalam kesempatan itu Indonesia berminat membeli berbagai macam peralatan perang dari Turki. Ada ZARGANA Torpedo Countermeasure System, kemudian Acar Land Surveillance Radar, UAV Angka hingga paling top chair ialah Corvette Milgem Class. Corvette Milgem sendiri merupakan kapal perang asli buatan Turki. Ia dibuat untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Turki mengenai perlunya kapal patroli lepas pantai yang mumpuni. Milgem dilengkapi dengan mesin CODAG yang mampu membawanya melaju secepat 29 knot. Ia bisa bertahan selama 12 hari di lautan dengan diawaki 93 ABK. Urusan sensor dan radar Milgem termasuk mumpuni di mana ada SEW ACOGM SYS asli buatan Turki dan radar Smart SMK2. Kemudian untuk rudal anti kapal memakai 8 tabung harpun serta untuk pertahanan udara DAVL SMK-41 yang bisa meluncurkan rudal TF-100, 2 buah torpedo 324 mm berpadu sonar TBT-01 digunakan Milgem Plus untuk memburu kapal selam.